Enggan sambut BPN, Hakim MK takut dicap cebong kamret. Mahkamah Konstitusi memastikan tak akan menyambut kedatangan tim pengacara BPN Prabowo Sandi terkait dengan rencana pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2019. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua MK Aswanto lantaran untuk menjaga independensi lembaga pimpinan Anwar Usman itu. Hakim tidak boleh hadir karena khawatir jangan sampai ada gestur yang dipelintir, kata Aswanto di gedung MK Jumat 24 Mei. Aswanto mengatakan keputusan tersebut dilakukan usai para hakim menggelar rapat internal. MK beralasan tidak ingin mendapat cap negatif dari ketika menyambut kedatangan tim pengacara pasangan capres-capres nomor urut 02 itu. Jadi, tidak ada hakim yang hadir karena di luar sudah ada isu yang berkembang. Hakimnya ada kampret, ada cebong. Kami khawatir nanti kalau kami hadir, wah ini kampret, ini cebong. Jelasnya. Selain itu, MK juga tengah berupaya transparan ke publik dengan memberikan ruang besar untuk mengakses persidangan sengketa Pilpres 2019. Kami berusaha untuk betul-betul profesional. Kami hanya berpihak kepada kebenaran. Tandasnya.